ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياة masuki gerbang kehidupan selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, inilah Wini Sudah angkatan ke-16 SDIT Darul Abidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kartu garansi yang paling pamungkas. Kenapa begitu? Karena hakikatnya ketika Allah menyatakan bahwa ketika Allah meridhoi agama Islam sebagai agama kita, konsekuensi logisnya adalah ketika seorang hamba memeluk Islam, pasti Allah akan ridho juga terhadapnya. Dari situ kami berharap ananda-ananda kita yang di sini, kita memberikan kontribusi dan pendidikan, kita bersendiri kepada orang tua agar pendidikan anak itu sempurna. Inilah Islam Ya Quds dan Ya Nabi Salam Alaik yang dibawakan oleh tim paduan suara SDIT Darul Abidin. Hadirin yang berbahagia, sambutan Kepala Sekolah SDIT Darul Abidin, Bapak Mas'ud MPDI. Kepadanya kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati dan kami cintai karena Allah, Ayahanda Bapak Haji Indra Abidin. Sama-sama kita hormati Bapak Direktur SDIT Darul Abidin, Bapak Gamal Iskandar Shah berserta Ibu. Yang sama-sama kita hormati jajaran head office, ada Bu Feni yang sudah hadir, Bu Endah, Pak Hari yang hari ini menjadi orang tua murid karena anandanya ada yang di wisuda, dan yang kami hormati Bapak Irfan Garibaldi yang hari ini juga menjadi orang tua murid sebagai anak anandanya ikut di paduan suara. Juga yang sama-sama kita hormati Kadif Humas SDIT Darul Abidin, Ibu Fitri atau yang terkenalnya dengan Mak Fitri. Karena di Darul Abidin itu banyak Fitri ya. Jadi kalau Mak Fitri, wah udah berarti itu satu ya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Komite Sekolah ya, SDIT Darul Abidin, Ibu Yeni, selamat datang. Yang sama-sama kita hormati Kepala Unit SDIT Darul Abidin yang sudah hadir, ada Bu Inung, dan anak kita alhamdulillah ada yang mencapai nilai matematika 100. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Darul Abidin terus mengembangkan dari sisi kelembagaan. Alhamdulillah SMP Darul Abidin juga kemarin ada di posisi 9 di Kota Depok ya. Jadi artinya SMP Darul Abidin, anak-anak kita dari SD kalau ingin melanjutkan ke SMP Darul Abidin, insya Allah kita bisa mengembangkan dengan sangat baik insya Allah. Karena SMP kita juga makin hari makin baik gitu ya Pak Gamal ya, insya Allah ya. Semoga mohon doanya ke depan kita bisa membuat SMA ya. Ya Pak Gamal ya, Pak Indra, kita pengen sekali bikin SMA, karena apalagi dengan sistem zonasi ya, jangan sampai kita pindah rumah, gotong rumah gara-gara zonasi ya, gitu insya Allah. Baik, ayah bunda dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya semangat sekali kemarin, Pak gimana kita bikin SMA, ayo Pak, saya bilang gitu ya, semoga nanti bisa terwujud beberapa tahun ke depan, insya Allah mohon doanya. Ayah bunda, kemudian yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada seluruh ayah bunda ya yang sudah mensupport anak-anak ya, membantu kami ya, dan bermitra dengan kami dalam mendidik anak-anak. Hai sungai garing, kini mama
Syamil, the emphatic boy. Syamil terbiasa bersikap ramah, santun, dan mampu bersosialisasi dengan siapapun. Syamil suka membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Muhammad Afzal Abdul Ghani, the creative Minecraft. Siswa yang santun dalam berbicara ini memiliki kegemaran terhadap Minecraft. Syauki Ahmad Habibur Rahman, the easygoing student. Pembawaannya yang ceria, santai, dan selalu membuat sesuatu menjadi ringan dan mudah, itu adalah salah satu ciri khasnya. Sayyid Fatih Musyarif, the computer lover. Siswa yang kalem dan selalu terlihat nyaman dengan jaketnya ini cukup ahli dalam hal komputer. Anandita Ryan Zahidan, the timely prayer. Siswa yang kalem dan santun ini selalu tepat waktu dalam mengikuti kegiatan sholat berjamaah di Masjid Darul Abid. Ferdi Arlinko Mahardika, the curious boy. Kiko, demikian teman-teman biasa memanggilnya. Ceria dan optimis merupakan ciri khas Kiko. Salahuddin Al-Ayubi Ihsan, the animal observer. Santun, ceria, dan semangat adalah ciri khas Adin. Adin merupakan pecinta hewan. Di rumah, Adin memiliki beberapa hewan peliharaan. Fairuz Sajid, the faithful friend. Siswa yang pembawaannya kalem dan ramah ini adalah teman yang setia bagi teman-teman dekatnya. Waktu yang ia habiskan bersama para sahabatnya merupakan hal yang membuatnya ceria menjalani hari-harinya. Raden Raditya Rizky Putra Sulistyo, teman-teman biasa memanggilnya Adit. Emirsha Hanif, the good manner. Emir selalu bersikap ramah, santun, dan tenang terhadap guru dan teman. Taat aturan dan sungguh-sungguh selalu Emir tunjukkan dalam aktivitas keseharian di sekolahnya. Nofriza Putra Radian, the animals lover. Siswa yang memiliki hewan peliharaan ini adalah penyayang binatang. Muhammad Irsyad Zikrullah, the best worship spirit. Tubagus Fahri Ali, the friendly boy. Arik Muhammad Al-Fati, the futsal lover. Gesit dan energik saat bermain dengan teman-temannya, apalagi saat bermain futsal, itulah Arik. Bermain futsal adalah hobinya. Rehan Faras Ramadan, the initiative boy. Ceria dan aktif adalah ciri khasnya. Rehan sering berinisiatif dalam melakukan kebaikan. Muhammad Haris Rabbani, the great smiley. Teman-teman biasa memanggilnya Ais. Dalam kesehariannya, senyuman tak lepas dari wajah Ais. Ais tetap tenang dan tersenyum di saat teman-temannya tegang dalam menghadapi ujian presentasi. Atko Jufrizal Tirta Fisatia, the good negotiator. Oktario Arik Abdurrahman,
The Futsal Lovers. Fatir Muhammad Kurniawan, The Friendly Boy. Supel adalah ciri khas Fatir. Fatir dapat berteman dengan siapa saja. Kehadiran Fatir membuat suasana lebih menyenangkan. Muhammad Attaf Mahfuz Antarida, The Good Collaborator. Teman-teman biasa memanggilnya Atta. Murid yang memiliki pembawaan santun dan ramah terhadap guru ini, Amani Artadia Fada, The Great Singer. Siswa yang mempunyai hobi bermain sepeda dan menggambar ini mempunyai bakat juga dalam dunia tarik suara. Zawan Sobir Muhammad Rasul, The Outstanding Attitude. Siswa yang berkepribadian matang dan berakhlak mulia ini selalu menghormati guru, orang tua, dan teman-temannya. Muhammad Amsyar Mumtaz, The Best Quran Reciter. Siswa yang selalu terlihat optimis ini terlihat Zaka Adi Nugroho, The King of School. Teman-teman memanggilnya Iman. Siswa yang pernah menjabat sebagai pratama ini selalu siap menjalankan tugasnya sebagai ketua. Iman mampu bertanggung jawab untuk memimpin teman-temannya. Sajid Musyafa Adillah, The Sportman's. Teman-teman biasanya memanggil Sajid. Is Muhammad Arkan, The Easygoing Student. Fakhir Muhammad Mumtaz, Language Wizard. Fakhir adalah panggilannya. Siswa yang mahir berbahasa Inggris ini memiliki hobi menggambar. Azwar Ahmad Nur Fauzan, The Enthusiast Islamic Learner. Hilmi Fadlur Rahman, The Quietest Worker. Teman-teman biasa memanggilnya Hilmi. Alif Davi Atala, The Outstanding Slide Maker. Teman-teman biasa memanggilnya Davi. Ahmad Fatah Ghifari, The Charity Boy. Izzat Ibrahim Albani, The Independent Student. Siswa dengan pembawaan kalem ini mandiri dalam mengerjakan tugas. Hal ini terlihat dalam proses pembuatan karya tulis. Muhammad Ihsan Davinsyah, The Med Star. Teman-teman biasa memanggilnya Davin. Hafiz Ubaidillah, Quietest Worker. Teman-teman biasa memanggilnya Hafiz. Santun dan tenang merupakan ciri khas Hafiz. Dalam diamnya, Hafiz mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan tekun dan tepat waktu. Ahmad Abdul Malik Ibrahim, The Smart Drawer. Zaka Ihsanul Kalam, The Sport Champion. Teman-teman biasa memanggilnya Ihsan. Jasmina Arifa As-Sa'adah, Animal Lover. Teman-teman biasa memanggilnya Jasmine. Jasmine sangat menyukai binatang. Akila Kori Triana Pradoko Putri, The Empathic Girls. Teman-temannya biasa memanggilnya Kori. Siswi manis yang selalu santun ini sangat peduli dengan teman-temannya. Raihana Shafia Zara, The Wise and Witty Girl. Teman-teman biasa memanggilnya Sefi. Alifa Alfi Atia, The Mad Champion. Teman-teman biasa memanggilnya Alfi. Siswi yang aktif dan mudah bergaul ini
memiliki banyak kejuaraan dalam berbagai lomba matematika. Fairuz Kamilia Soleha, Quietest Worker. Teman-teman biasa memanggilnya Mila. Siswi yang kalem dan selalu bersikap tenang ini selalu menyajikan hasil kerjanya dengan rapi. Zahra Putri Farah Zakia, The Cat Lover. Ramah dan humoris merupakan ciri khas Zahra. Zahra sangat mencintai binatang. Razita Zafarani Wicaksono, The Writing Wizard. Teman-temannya biasa memanggil Zafa. Siswi yang kalem ini sangat suka menulis dan traveling. Naura Anindita Putri Suryo, The Good Reader. Membaca buku adalah kegemarannya. Peserta DLD Singapura Malaysia ke-9 dan English Campare ke-1 ini memiliki wawasan yang luas. Karena di waktu yang luang, Naura selalu membaca buku sehingga dikenal sebagai kutu buku. Filza Farasa Ulya, The Awesome Attitude. Teman-teman biasa memanggilnya Filza. Sikapnya terlihat selalu ramah dan santun, baik kepada teman maupun guru. Fatia Nasrila, The Most Enthusiast Learner. Teman-teman biasa memanggilnya Fatia. Staneli Khalisa Najma, The Good Attitude Girl. Kalem, itulah kesan pertama dari Sasa. Dengan pembawaannya yang kalem dan tutur kata yang lemah lembut, membuat Sasa disukai teman-teman. Khairi Febri Nadifa, Friendly Friend. Teman-teman biasa memanggilnya Ari. Keiko Hisana Aska, The Friendly Girl. Teman-teman biasa memanggilnya Keiko. Safia Shaula Nur Arif, The Friendly Girl. Teman-teman biasa memanggilnya Via. Cienta Raya Widodo, Music Lover. Cienta dikenal sebagai pribadi yang priang. Ramadinda Zahanisa Abinaya Bernadi, The Biggest Smile. Atika Hania Hafizah, The Caring Student. Mariam Retnaning Tias, The Expert of Design. Teman-teman biasa memanggilnya Tias. Zafira Nuryantini Eka Putri, The Good Reader. Teman-teman biasa memanggilnya Zafira. Almira Maulida Azmi, The Match Lover. Khairun Nisa Sabrina Puspita Ningrum. Naila Salma Mayasa, The Obedient Girl. Raisha Putri Az-Zahra, The Organized Girl. Sita Ayu Nurrahmaniyah Asyahir, The Cow. Kaila Maritza Haifa, The Most Responsible Student. Nafisa Zaskia Darmawan, The Courageous Girl. Disa Azalia, The Morning Person. Talita Sania Rahmania, The Creative Design. Rauza Farah Islami, The Collaborated Student. Aisyah, The Taekwondo Champion. Karisa Indira Vanisha, The Caring Student. Nada Kamilia Farhana, The Healthy Habits Girl. Aurelia Sarastika Ardi Kusuma, The Comic Maker. Nadifa Kirania Zanis, The Spectacular Presentation. Erika Firnira Yesa Gonzalves, The Most Quran Memorized. Aisa Dinda Kaulan Maisura, Literation Champion. Alifah Bariza,
The Good Reader, Labiba Alifa Kurota Ayun, The Good Respectful Girl, Naila Nurul Zihni, The Energetic Girl, Fahmida Sarla Robita, The Pum Star, Reinata Atia Putikena, The Most Diligent Student, Jihan Khadari, The Good Friend to Everyone, Azwa Auriga, Nature Observer, Aulia Nursifa, The Best Worship Spirit. Hadirin yang berbahagia, sambutan pengawas pembina sekolah dasar Kecamatan Beji, Bapak Rojali SPDMM. Kepadanya kami persilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda putra-putri kita angkatan ke 16 ya, sehingganya tanggal 8 sampai tanggal 14 itu mempersiapkan menyambut putra-putri kita yang baru. Terbukti SD IT Darul Abidin ini SD terdepan, dan beberapa waktu yang lalu baru saja kita selesaikan akreditasi. Alhamdulillah SD IT Darul Abidin memperoleh nilai A. Ini prestasi yang luar biasa. Ada kurang bagus daripada pelayanan, kurang sempurna, ini tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid Isnani Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatuna illa bihi ya'khudul makan li sujudi syukur wa sayakumu bil iman. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. A world so lost, a world in pain, a world in need as mercy came. A calm in peace, a love like rain. Our hearts will sing and praise His name. Salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. A living guide, His light will bring the best in us to ever. Penghargaan Tegarak Terajimun Uwan diberikan untuk mengakui peserta didik yang luar biasa yang telah bekerja keras untuk menjalani kehidupan sehari-hari di sekolah dengan karakter yang baik dan menjadi teladan bagi siswa lain. Ananda Aulia Nursyifa. Oh Allah, send your peace and blessings and love and praise, His name will sing. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yeah.
Javi Akbala. But notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planet. Flower putting roots in the ground, every bird, the sky, every rock, and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze, and all the seas. The onset subhanallah 88,467 diberikan atau diraih oleh Ananda Reinata Adia Puti Kena. Yang saya hormati Bapak Haji Indra Abidin bersama Ibu. Kepada yang saya hormati Bapak Gamal Abidin dan Ibu juga. Kepada yang terhormat jajaran HO Pak Hari Widi Asmoro dan Ibu, Pak Irfan Garibaldi atau Pak John, Bunda Fen, saya yakin dan percaya semua guru dan staf di SDIT yang hadir saat ini mempunyai peran yang signifikan atas pencapaian Ananda selama ini. Tak hanya sebatas akademik, Bapak Ibu guru juga berperan dalam membentuk karakter positif anak-anak kita di sekolah. Karena kecerdasan intelektual itu harus dibarengi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Rasa terima kasih ini tentu tidak akan cukup, tetapi insya Allah pahala berlimpah akan nantiasa Allah berikan kepada Bapak Ibu guru semua atas jasa dan pengorbanan yang Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlimpah pula. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ingin sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu guru atas bimbingannya. Pesan untuk sekolah kami SDIT Darul Abidin yang tercinta,
sekolah yang terbaik. Dan untuk guru-guruku yang tercinta, semoga selalu mendapatkan keberkahan dan selalu semangat dalam mengajarkan para generasi penerus bangsa. Untuk sahabatku, semoga persaudaraan kita terus terjalin dan kita akan selalu bersilaturahmi. Untuk adik kelasku, teruslah rajin belajar, patuhi perintah, dan jangan lupakan jasa guru-guru jika kelak kalian lulus nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh tafatash yungro tutakiruna jami'a hikaya nas'alu du'aan mutawassila wal waktu yasiru ajula fahanal waktu yufarikuna. Izinkan kami meneteskan embun di mata ini. Izinkan kami menggenggam ketabahanmu. Izinkan pula kami menyesali kesalahan dan kekhilafan ini. Tanpamu, kami bukanlah siapa, kami bukanlah apa. Di sudut dada kiri kami, namamu telah membeku menjadi satu. Asatidatuna, nastaghfirukum min akhtaina, fadu'una min as-salihina. Asyukru lakum ahsanal ikhlas, wasyukru lakum ahsanal atifah. Tiada lagi tawa kita yang menghiasi suasana, bermain dan belajar bersama, mengukir cita. Kita berbagi bersama dalam suka dan duka. Kini saatnya kita undur diri untuk menggapai asa yang lebih tinggi, untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti. Thank you.
بين يديك طفلا صغيرا ما كبرت لديك أنت أماني راحتي وسعادتي قلبي لنيل رضاك عاد إليك مهما كبرت أعود بين يديك طفلا صغيرا ما كبرت لبيك أنت أماني راحتي وسعادتي قلبي لنيل رضاك عاد إليك أمي حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجنان يا أمي أمي حبيبتي kegiatan yang dimulai dengan yang baik, diakhiri juga dengan yang baik. Kepada Bapak Syaiful Anwar SAG, kami persilakan untuk memimpin pembacaan doa. Kepadanya kami persilakan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuan agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini kiranya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan ampuni orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang masih hidup, apalagi yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Dekat dan Maha Mengabulkan kepada doa. Maafkan pula kelalaian kami ya Rabbana. Ampuni pula ayah dan ibu nak kami yang darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kami anak-anaknya. Dia ibu nak kami mengandung kami 9 bulan, melahirkan tidak tidur ketika kami sakit. Ayah anda kami pergi pagi dan pulang malam untuk membanting tulang dan memeras keringat, karena yang dipikirkan bukan dirinya tetapi kami anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akhiri acara wisuda angkatan ke-16 dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.